Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BP Batam, kembali lagi bersama saya Rahma Utari dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Humas, talk show yang membahas seputar Batam yang dikemas dengan obrolan santai. Sahabat BP Batam, pada episode Ngobras kali ini kita akan berbincang mengenai donor plasma konvalesen. Sahabat BP Batam telah hadir bersama dengan saya pada hari ini, yaitu narasumber yang luar biasa. Kita kedatangan tamu yaitu dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Badan Pengurusan Batam, Dr. Arman Nasution, dan Kepala Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kota Batam, Dr. Novi. Apa kabar dokter hari ini? Baik. Selamat pagi. Baik. Iya ya. Salam sehat tentunya untuk kedua dokter ya. Ya, sehat. Nah, dokter, kan seperti yang kita ketahui, Batam juga masih mengalami pandemi COVID-19. Berbagai macam cara sudah dilakukan, yaitu salah satunya juga dengan vaksin. Tentunya sahabat BP Batam juga sudah mengetahui hal tersebut. Namun sepertinya ada satu hal lagi yang bisa mengobati COVID-19, yaitu plasma konvalesen. Nah, sebelumnya nih kita melangkah lebih lanjut, saya ingin berbincang dulu nih sahabat BP Batam dengan Dr. Arman Nasution. Apa sih dok sebenarnya fungsi plasma darah itu sendiri untuk awalnya? Terima kasih Bu Tari atas kesempatannya, atas undangan hari ini, atas acara hari ini. Oke, seperti kita ketahui, penyakit infeksi COVID-19 ini kan disebut penyakit infeksi emerging. Artinya penyakit emerging itu artinya baru. Oke, karena baru, makanya kita banyak kembangkan teknologi-teknologi untuk mempelajari bagaimana sih sebenarnya penanganannya. Yang kita sudah pakai selama ini adalah antivirus dan terapi suportif lainnya. Tapi terus terang, masih banyak kendala di dalam terapinya. Kita di dunia mengembangkan teknologi-teknologi baru untuk memperbaiki outcome hasil pengobatan. Nah, plasma konvalesen ini adalah salah satu usaha kita untuk untuk menata laksana COVID-19 ini. Oke. Berbicara dengan plasma adalah plasma adalah salah satu komponen dari darah. Kita ketahui bahwa darah kita itu terdiri dari plasma dan sel-sel darah. Sel darah itu ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Oke, plasma itu fungsinya adalah dia mengandung antibodi kekebalan tubuh kita. Kemudian dia membawa hormon, membawa kemudian zat-zat protein. Ya, jadi plasma itu membawa mengalirkan seluruh zat-zat dalam tubuh kita. Kita ketahui bahwa tubuh kita itu 70% isinya air. Betul. Oke, dari 70% itu 30%. 7% itu dibagi dua, 30% di luar sel, 40% di dalam sel. Nah, pembuluh darah itu dia di luar sel. Jadi 30% dari 70% itu adalah plasma. Jadi memang di dalam tubuh kita plasma itu jumlahnya cukup banyak. Oke. Sebenarnya plasma konvalesen ini adalah terapi lama. Dulu pernah digunakan untuk SARS. Oh, sebelumnya sudah ada ya? Sudah pernah, ya? Dicoba. Karena manusia kan gini, kalau ada infeksi baru dia akan coba. Coba bagaimana? Kan, mencari tahu. Mencari tahu bagaimana cara mengobati yang terbaiknya. Oke. Kita ketahui bahwa kalau ada virus, biasanya kita ketahui tubuh kita itu ada dua kekebalan. Kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Aktif itu si pasien dimasukkan sesuatu untuk menghasilkan antibodi. Itu dengan cara vaksin. Nah, kekebalan pasif adalah karena keadaannya mendesak, kita butuh cara cepat, jadi langsunglah dimasukkan antibodi. Wah, bisa ya dok ya, berarti di kedokteran? Ya, jadi namanya kekebalan pasif, atau kita sebut serum, dimasukkan serum langsung. Okay. Jadi sebenarnya plasma konvalesen ini sebenarnya bukan barang baru sebenarnya, barang lama. Sudah lama ya, sudah lama. Contohnya kan, kita udah sering, kalau orang gigit ular, kasih serum. Oh gitu. Ya, serum bisa ular, karena kan kalau vaksin kelamaan digigit ularnya. Nah, sebenarnya plasma konvalesen ini sama, dia jadi imunisasi pasif, dimasukkan antibodi. Dari siapa? Dari pasien-pasien penyintas COVID yang udah pernah terkena. Oh, jadi ada korelasinya ya dok ya? Ya. Antara pasien lama dengan pasien baru dimasukkan plasma seperti itu? Bukan, jadi prosesnya? Bukan, maksudnya gini, kalau ada pasien sudah pernah terkena COVID, okay, kan dia sembuh. Siap. Dia membentuk antibodi. Betul. Nah, antibodi inilah yang berusaha kita gunakan untuk mengobati pasien lain. Baik, siap. Ya, jadi si pasien ini yang udah punya antibodi, nanti kita ambil plasmanya, kan dia udah ada antibodi, nah kita gunakan untuk mengobati pasien lain. Jadi memang di sinilah fungsinya kita saling menolong. Jadi memang plasma konvalesen ini
salah satu cara untuk mengobati. Dan alhamdulillah kemarin Dr. Novi dengan PMI-nya tanggal 25 Januari sudah meluncurkan plasma konvalesen ini. Jadi ya terus terang di luar sudah pakai semua provinsi lain. Kita terus terang nggak mau ketinggalan, kita juga ya dalam segi teknologi kita tetap yang terbaik lah, terbaru. Baik. Memang, tapi memang gini, terapi konvalesen ini ada beberapa jurnal mengatakan efektivitasnya masih dalam kurang penelitian. Ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa dia memperpendek length of stay, mortality, angka kematian pun diperkecil. Jadi memang ini sebenarnya plasma konvalesen ini adalah terapi tambahan, bukan terapi definitif. Istilah kita komplementari, tambahan. Baik. Oke, mudah-mudahan dengan acara ini ya kita makin jelas apa itu plasma konvalesen, dan yang kita harapkan adalah ya kalau ada penderita ya bisa menyumbangkan donornya lah. Nanti akan diterangkan oleh Dr. Rofi bagaimana prosedurnya. Kan kita kalau bicara COVID ini kita bicara dua. Iya. Ya, bicara pasien, dan untuk plasma konvalesen kita bicara satu lagi donor. Donornya. Ya, nanti akan diterangkan lebih lanjut yang mengerti dari A sampai Z Dr. Novi lah. Saya sebagai dokter penyakit dalam hanya ya komplikasinya kalau ditransfusi bagaimana jumlahnya seperti itu. Nah, Dok, pasti sahabat BP Batam juga bertanya mengenai efektivitas dari plasma konvalesen itu sendiri. Setelah dicoba dan juga diinjeksi atau ditangani dengan plasma konvalesen, bagaimana efektivitas dari pasien yang dirawat di RSBP, Dok? Oke. Terus terang kita baru mau menggunakan, karena baru 25 Januari baru diluncurkan. Baik. Kita mengharapkan dari penyintas lah, ya yang nanti akan ada syaratnya, ya nanti Dr. Novi akan mengendalikan bagian prosedurnya, nanti kita akan gunakan pada pasien-pasien. Oke, okay. Untuk penelitiannya seperti ini, sebenarnya dari penelitian itu biasanya hanya digunakan pada penderita, kita ketahui COVID itu bagi ringan, sedang, berat. Ringan itu tidak dianjurkan. Biasanya plasma konvalesen ini hanya digunakan pada penderita sedang dan berat. Tapi yang dari penelitian terbukti baik adalah penderita sedang. Tapi dia menuju ke arah berat tapi belum masa kritis. Jadi memang kalau berat udah kritis memang kadang-kadang kita enggak tidak dianjurkan. Tidak terlalu efektif istilahnya. Baik. Oke. Dari jurnal-jurnal memang plasma konvalesen ini saya tadi sebut masih case report istilahnya, laporan-laporan kasus ada yang menyatakan kurang efektif. Tapi beberapa menyatakan memperpendek masa tinggal di rumah sakit, mengurangi angka kematian. Jadi memang dibutuhkan penelitian lanjutan. Di kita pun di Cipto masih ada penelitiannya, ya untuk penelitian lanjutannya untuk menentukan efektivitas plasma konvalesen ini. Jadi memang di istilah kedokterannya diperlukan uji trial. Seperti kita ketahui bahwa semua obat, semua prosedur, semua penatalaksanaan akan jadi baku kalau udah melalui uji fase klinik istilahnya. Seperti vaksin kan, kita tahu fase 1, 2, 3. Iya, benar. Plasma konvalesen ini pun belum uji fase kliniknya belum ada. Oh, belum. Jadi masih case report yang menyatakan efektivitasnya. Tapi dari beberapa case report menyatakan bahwa ada keunggulan gitu. Memang ada beberapa yang menyatakan belum unggul, tapi sebenarnya pada kasus sedang dan berat terbukti efektif. Terbukti efektif dari jurnal-jurnal dan case report yang ada ya. Ini Dok, satu lagi. Berarti saya mau menegaskan vaksin bersamaan dengan plasma konvalesen ini berarti nggak apa-apa ya Dok ya? Sudah divaksin kemudian diberikan donor plasma, apakah boleh atau tidak Dok? Jadi kita harus bedakan antara kekebalan fase vaksinasi sama kekebalan fase infeksi. Jadi sebenarnya plasma konvalesen ini diambil dari penyintas atau penderita, bukan dari yang vaksin. Jadi kita tidak anjurkan dari yang divaksin. Jadi dari penyintas. Jadi kalau udah divaksin, ya kan tadi saya bilang dia kan udah mudah-mudahan kita harapkan kekebalan. Iya. Sebenarnya sih idealnya di sini ada dokter patologi klinik, tapi nggak apa-apa saya akan bahas sedikit karena ilmu laboratorium ini ibu patologi klinik sebenarnya. Oke. Ada pemeriksaannya sebenarnya nanti akan jelaskan lagi Dr. Rofi. Namanya SRBD untuk menilai kadar antibodi. Ada syarat-syaratnya. Jadi memang yang tadi saya bilang di uji trial tadi, uji klinik itu masih diperdebatkan berapa sih kadar antibodi yang terbukti efektif. Jadi tidak semua nanti donor itu bisa kita ambil, ada syaratnya. Ya, jadi ada yang menyatakan 1/160, ada yang menyatakan 1/60, 640,
ada jurnal mengatakan 1/3.200. Jadi memang nanti akan dilakukan screening oleh bagian PMI, nanti Dr. Novi akan jelaskan. Jadi memang kita harus bedakan vaksin. Vaksin kan biasanya pasien sehat. Kalau ini kita bicara penyintas atau pasca menderita, nanti kita cek antibody, nanti kita ambil ambil antibodinya. Berarti ini dua hal yang berbeda. Ya dok ya? Siap. Nah, kita beralih ke Dr. Novi, dokter cantik hari ini. Dok, tadi sudah disinggung banyak oleh Dr. Arman. Dan tentunya juga saya mau nanya juga nih untuk sahabat BB Batam yang sedang menonton, syarat untuk donor plasma konvalesen itu apa aja, dok? Oke, mungkin selamat pagi sahabat BB Batam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit syarat-syarat untuk donor plasma konvalen. Yang pertama, sama seperti donor darah biasa juga, yang pertama orang tersebut harus sehat. Dan sehat maksudnya gini, mereka tidak ada penyakit penyertanya, penyakit komorbidnya. Ya, itu terus umurnya itu tetap kita umurnya 17-60 tahun. Sama seperti donor biasa juga. Baik. Dan di sini ada tambahannya mungkin, yang pertama dia sudah pernah dinyatakan positif COVID. Oh, ada syarat tambahan ada, itu. Sudah pernah dinyatakan positif COVID. Itu syarat wajib atau? Ya wajib. Wajib. Baik, kalau siap. Untuk plasma konvalens. Selanjutnya dok? Ya, selanjutnya sudah dinyatakan sehat atau tidak ada keluhan misalnya demam lagi. Makanya syarat pertama lagi harus sehat gitu kan, setelah 28 hari. Jadi masa waktunya yang paling bagus itu 28 hari sampai 3 bulan itu boleh datang ke PMI untuk dilakukan screening awal. Baik. Terus diutamakan yang laki-laki. Kenapa tuh dok? Kenapa harus diutamakan laki-laki dibanding perempuan? Siap. Kalau yang perempuan ini kan mungkin kan ibu-ibu ya kadang udah pernah melahirkan. Sehingga ada timbul antibodi yang lain. Jadi takutnya pas kita melakukan pencocokan ke darah pasien itu banyak yang sering tidak cocok. Tapi tidak semua perempuan seperti itu atau bagaimana dok? Kalau digeneralisir bisa sih, semua? Kalau bisa sih perempuan yang kalau mau donor untuk plasma konvalens, dia yang belum pernah hamil sama sekali. Baik, itu dia ya. Nah, kalau untuk tahapan donor plasma konvalens ini sendiri gimana dok? Tahapannya yang pertama kita melakukan screening awal, contohnya si A sudah pernah dinyatakan positif, udah karantina 14+14 udah 28 hari, boleh datang ke PMI, kita ngambil sampelnya, kita melakukan pemeriksaan titer antibodinya. Kalau di PMI pengecekan titer antibodinya 1/80 sampai 1/160. Baik. Itu kita lakukan pengecekan di PMI sendiri. Kemudian itu ada pengecekan penyakit menular lewat darah. Itu dicek, terus kita cekkan darah rutinnya, jumlah total proteinnya, albuminnya, dan kalsiumnya. Itu kita cek semua di awal. Itu di bagian dan, awal ya dok ya? Kemudian ada tahapan lagi? Dan ada pemeriksaan screening antibody golongan darah lagi. Jadi di awal itu udah banyak pemeriksaan-pemeriksaan, setelah lulus, barusan kita hubungi untuk datang untuk donor plasmanya. Jadi bukan di hari tersebut juga melakukan donornya, tidak. Ada proses beberapa hari, nah itu selang berapa hari dok biasanya? Biasa kita satu hari ini kita melakukan pemeriksaan ini semua yang tadi saya sebutkan. Besoknya kita atau dua hari kita akan menghubungi. Soalnya ada satu sampel lagi yang harus kita kirimkan ke Jakarta, karena alat kita di sini itu tidak ada. Baik, yaitu menggunakan NAT. Nah, NAP ini sendiri nanti akan bekerja untuk apa nih dok di darah untuk kita? Untuk screening penyakit menular juga. Jadi kita di sini sudah screening awal, kita menggunakan metode CLIA. Kemudian ada lagi untuk screening lanjutan dengan NAT. Baik. Jadi benar-benar darah ini benar-benar aman. Udah secure banget, lalu bisa dijadikan bahan untuk nanti yang ingin memakai ya dok ya? Benar. Atau yang menggunakan. Nah dok, untuk stok plasma darah sendiri yang konvalesen ini di PMI bagaimana dok? Untuk saat ini kita mencari untuk penyintasnya banyak, tapi untuk lolos screening di awalnya ini benar-benar sangat sedikit. Seperti kemarin kita tanggal 25 peluncuran, sebelum tanggal 25 kita kan sudah screening di awal. Itu total yang kita screening ada 50 orang dan yang berhasil cuma 3 orang. Cuma 3 orang dok? Iya, cuma 3 orang yang berhasil. Wow. Bayangkan 50 orang, 3 orang yang cuma berhasil. Karena banyakan titer antibodinya yang tidak memenuhi standar dari kita. Jadi itu semuanya di
hold, ada yang ditolak juga gitu. Hmm. Jadi tiga yang berhasil. Tiga ini golongan darah O 1 dan B 2 orang. Wah, kebetulan saya darah O nih, Dok. Ya. Tapi syarat utamanya harus sudah terinfeksi duluan ya, Dok, ya. Iya. Oleh COVID. Waduh, baik-baik. Nah, Dok, terakhir nih, kapan dan di mana masyarakat dapat melakukan donor plasma darah konvalesen ini? Ke PMI. Tentunya ke PMI, karena alatnya itu ada di PMI. Oke, jadi langsung saja ya, Dok, mau ya? Donor di Batam boleh, di Jakarta boleh, di setiap daerah yang ada unit donor darahnya boleh dilakukan. Untuk operasionalnya sendiri PMI dari jam berapa sampai jam berapa nih, Dok? Kita operasionalnya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Oke, nah sahabat BB Batam yang ingin mendonor darah, tapi khusus untuk yang sudah terinfeksi ya, Dok, ya? Iya. Ingin donor darah plasma konvalesen bisa langsung mendatangi kantor Palang Merah Indonesia Kota Batam di Batam Center ya, Benar. Dok, ya. Nah, sahabat BB Batam, itu dia tadi sudah kita bahas bersama hal-hal umum ya terkait donor plasma konvalesen, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Arman, Dr. Novi yang sudah bersedia hadir pada hari ini dan mengedukasi kita semua juga tentunya. Untuk itu saya Rahma Utari pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasi di YouTube channel BB Batam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.